Jajaran Satlantas Polresta Bogor Kota perketat pengamanan terhadap kendaraan yang keluar masuk wilayah Bogor dengan melakukan razia di kawasan Baranang Siang Bogor Timur Kota Bogor. Sejumlah kendaraan khususnya mobil box diperiksa petugas terkait barang-barang bawaan mereka. Upaya pengamanan ini menyusul adanya aksi teror yang terjadi Senin pagi sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bandung. Selain itu, razia juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan kamtipmas berupa pelanggaran lalu lintas serta kemungkinan adanya ancaman kriminalitas. Khususnya jelang kedatangan tamu negara Raja Salman dari Arab Saudi ke Istana Bogor pada 1 Maret besok. Kita rutin melaksanakan setiap hari dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtipmas, baik pelanggaran lalu lintas maupun ancaman kriminalitas. Untuk hari ini kita tempatkan di pintu keluar tol, yaitu mengantisipasi kendaraan yang masuk ke Kota Bogor dari Tol Jagorawi, khususnya yang keluar Baranang Siang arah ke timur. Salah satunya kita mengecek kendaraan roda 4, baik mobil pribadi, angkutan barang, pickup maupun mobil box. Jadi kendaraan yang patut dicurigai barang bawaannya. Maka untuk kendaraan yang mungkin untuk bawa barang besar, kita laksanakan pengecekan untuk isinya, barang muatannya, dan lain sebagainya. Tidak ditemukan adanya benda mencurigakan dan membahayakan dari kendaraan yang terjaring. Namun sebuah mobil box bernomor polisi F8057AD terpaksa diamankan petugas lantaran kedapatan membawa jenis minuman beralkohol. Dari Kota Bogor, Hemambors melaporkan untuk Denika.